poin berikutnya, yaitu hukum I. Bagaimana pengertian istilah pada hutur di dalam bahasa Aceh, pada hutur yang menyebut dengan mewarisi harta pusaka. Artinya, nah istilahnya, lagi istilah muallim dalam bahasa Arab, istilah minaruda dalam bahasa Aceh. Sehingga istilah muallim ataupun istilah minaruda, istilah pada hutu atau istilah imahyud, apakah istilah tersebut dan pada hutu atau tidak, hal tersebut mungkin supaya kalian menentang tapi kepada Allah itu sampai kita balik mungkin nyoba balik di sekitar pakai balik itu mudah-mudahan yang ada yang dalam tumpang baik di dalam sila dengan apa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga ringkas urut dua nanti kakak lima hidup makanya agak kita kaya udang dan kue apa yang ada yang pertama uringnya mene yang upepe pake uringnya jadi nyanggok tengang kipan istilah patah kuwa bak pedok kakak nyan istilah urut Aceh. Inilah dalam fikih mawaris hijab dan maju pada dan naik pada kan. Jadi hijab dan maju pada dan nyanya pada nau pada nyanya pada kan. Anak berbohong. Menanti sah perlu. Sebenarnya dia lempang tiap kali. Tua pernah tak gerau kali. Kilo ni mati, kilo umum kaya raya mati, mati ada apa? Ingat ane drone agam lo, nak ingat kau mana agam, ane agam yang mana kau ingat berapa? Nak beli? Karena kena kau boleh kan ingat. Dan memang jantung berdek nantung kau mingai dikawannya mingai neneknya nenek yang kaya ingai itu anak agam bro gitu ingai itu jauh gitu maka dalam ilmu terakhir hanun kok duduk apabila anak agam yang duduk agam no hanun kok karena gara-gara anak agak gugun itu padang ku itu jauh. Ataupun dihijab daripada kudonya hampat gara-gara anak-anak ini kan masuk banjir itulah supaya sampai mencari-cari tapi dah itu kan bukan ini kan kudon yang hadir yang hadir dalam abang wat raih juga supaya dilahu mendel yang tidak diunggulkan tapi tidak pernah menyalurkan anak-anak kira kaya mati ingai ani agam dan ingai budok ani agam. Itu ni budok agam. Itu mereka hanya mengkor mak. Alah, waktu tu kapatah kita. Iman ni duk kacau. Mahal kacau kacau. Duk kacau kacau. Gajah yang duk kacau non agam juga. Lalu umum itu. Jauh kapul itu. Pedah-pedah ke dalam kacau mak. Ya kan kata minyak ni sama dengan biji muiah ni nak nyawa yang kau ingat kau dia tak ada ujok kita tak ada ujok ni alhamdulillah ujok ni kalau perjuangkan ni bibi makanya ikilah pada rukun dalam ilmu terakhir adalah dipada di yang jauh kepada mayat kepada akan yang jauh kepada mayat ani mencoh harau. Kawan makani pada itu. Maka oleh karena ini menurut orang tua ada pihak saya baru mami aku ia berarti kau pun. Aku modalnya aku baru dari nanti yang dorong aku di bulan. Iban udah mah. Mengaji lain-lain.
Apabila dia yang tahu pada yang di yang tak pasti dan istilah pada itu artinya hanya numpuk karena kali pada contoh yang pernah di luar ulang mati ulang kaya raya mati tinggal anitro di luar nagam dan tinggal tujuh panagam yang tujuh panagam hanya numpuk gara-gara nanya karena kali pada emas supaya apa tapi hanya dia kesenjangan sosial jauh betul. Mahan ini sudah tidak apa LPA, tidak apa advokat, terlukut buyang ini buyang ini, jadi perai buyang-buyang, yuk. Makanya aku bilang di kema, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu deh. Itulah, jalan baik itu memang betul-betul pemanasan. Kalau demikian, istilah pada itu, ke dalam artian itu istilah yang asing di hukum. Tetapi adalah istilah yang memang nalar hukum. Pakai juga istilah pada tutur oleh raja, karena dengan istilah hijamah juga Quran, air hayati. Maka gali di mana pada tutur, yang diwalik, aneh ngejujau, pada cucau, aneh menyonakam. Menyokulah anak-anak, yang dalam pada tutur. Tetapi macam kreatif, ini cucau ke apa-anakam. Inilah kira-kira penjelasan sampai kali lagi oleh sehingga istilah yang kadang-kadang lahir dalam masyarakat istilah pada hukumnya pada istilah pada hukum-hukum sebenarnya bukan istilah hukumnya istilah bahasa Arab dalam Quran gali buat Aceh rakyat rakyat untung dan rawan bukan istilah hukum damahan di luar mana hukum buat dalam Quran jadi beno gali demikian yang lebih depan berikutnya adalah poin yang berikutnya mungkin penjelasan yang lelaki bercuti beliau yang tidak bukan rambuni aku yang kira-kira galau-galauan dan galau-galauan maka dengan saya pergi aku nak halau yang sampaikan mudah-mudahan ada yang bukan rambunya di lapang yang berada dengan lihir rawa aku lelaki untuk penjelasan menurut kamu kamu komunikasi
dan berdaki. Yang kedua, yang lupa hanya ada yang nanti. Tapi juga baju. Jadi, jauh nanti juga apa? Apa yang lagi? Diubahan apa? Nah, ini memang dalam istilah pada pada kiki. Nah, dua. Yang kedua, lelah. Semuanya sudah pergi surat. Kulit, miringan, nasrat. Jemaahnya dua buah saya juga. Yang kedua, ulurnya semakin jauh. Setelah mati kubahan itu kubah hijau, hijau. Jauh ini. Setelah mati kubah apa? Kubahan apa? Ya, nak jauh jauh. Di zaman berarti ini. Setelah mati kubah. Apa ini? Dan ini apa? Ini apa ini? Ini kayu olah. Cuman, karena kubi juga tidak suka. Tapi kubu desa cuma. Jadi yang suci menurut dan sampaikannya, kalau terfokus pada kiki, bahasa orang mati, diubah hanya agak, diubah coba ane kemungkinan yang bagus. Masuk juga luka dah macam luka, kue macam, lima macam, muncul macam. Tanggal mana dah boleh balik lagi suri, ada lagi ada, lagi suri coba lagi. Ia yang semua dah kiti. Demikian dan terima kasih. Penjelasan dari aku yang dikatakan juga lagu adalah kalau resah. Adapun di luar kalau resah hanya angkat, ini kepada Tuhan itu bang. Kami angkat ke dekat nanti. Jadi banyak kiki yang angkat di layu bekahanan. Jadi dia bawa dia kira. Terserah God, antara God, antara anak yang di dunia yang meninggal dengan anak angkat yang dicok di bumi yang kau nikahi. Karena antara ulu yang meninggal dengan anak angkat adalah ada hubungan, soalnya tidak ada lagi. Sedangkan yang belum antara aneh dengan cucu, nanti tapi kau tak mati ibadah oleh aneh cucu. Ibadah oleh apa, aneh apa. Ibadah oleh aneh itu, aneh itu, itulah apa itu. Sehingga dengan jalan yang tiga, contoh yang bukan lagu. Kalau memang dengan dua contoh, lu lepas nalong, tetapi sekadar balik dari contohnya, sebagai pegangan yang akhlak akan pada kepada yang akan. Lanjutnya tidak mesti dengan kata lawali, tetapi dengan jin membuat perkara.